Hari Sabtu kemarin seolah menjadi hari Sabtu yang mengejutkan bagi komedian Edwin Superbejo dan keluarga Jody Superbejo rekannya. Pasalnya hari itu kondisi kesehatan Jody mendadak drop sehingga dilarikan ke unit gawat darurat alias UGD Rumah Sakit Khusus Jantung di kawasan Jakarta Barat. Rupanya Jody yang diam-diam telah melakukan operasi besar untuk memasang dua buah ring di bagian jantung tersebut tengah mengalami masalah di bagian jantung hingga membuat keluarga terguncang tegang dan rasa cemas. Tadi habis maghrib, gue lagi wasap-wasapan sama Jody. Dia bilang, "Bin, gue gak bisa nge-MC ini kayaknya nih kondisinya gitu." Terus setelah itu habis isa, telepon lagi dia, istrinya yang nelfon sekarang. Tiba-tiba dia sesak napas, terus keringat dingin keluar. Dan dia bilang dia mau ke IGD. Ya udah gue nyusul ke sini dari kondisinya, karena gue tahu kemarin dia baru di ring. Di ring yang untuk kedua kalinya, setelah sebulan yang lalu di ring, sebulan kurang, satu ring jantungnya, kata dokter emang kondisi jantungnya karena dua kali ring dalam waktu dekat, itu agak lemah, jadi perlu observasi sama apa ya, istirahat lah. Mungkin di malam ini diputuskan dia dirawat lagi untuk seminggu ke depan. Kembali mengalami masalah di bagian jantung, kabarnya Jody Superbejo pun mengalami drop mental. Konon Jody ketakutan menghadapi sakit jantung yang kerap mendapat julukan The Silent Killer, menduduki peringkat nomor 1 sebagai penyakit paling mematikan di dunia. Sontak saja, Edwin dan sederet teman dekat Jody pun berusaha membangkitkan kembali semangat Jody, karena sejatinya usia manusia adalah rahasia ilahi. Selalu orang bilang jantung itu silent killer, mungkin ada rasa ketakutan itu juga lah. Tapi gue bilang enggak lah, Jod. Sini ada istrinya, Herlin. Herlin. Kemudian istrinya juga tadi nganterin. Kondisinya gimana? Kondisinya ya masih seperti tadi itu, masih baru masuk. Cuma ya udah enggak terlalu, ya kurang dikit lah nyeseknya. Sekarang dia udah mau istirahat. Kok bisa terlaluin? Semua lewat lah gitu, udah. Jadi teman-teman pada besok semua. Mal, gue sebagai teman-teman dan teman-teman yang lain pasti berharap ini sebenarnya hanya karena kedekatan jarak ringnya ya kalau dokter. Jadi mungkin nggak kuat juga kan, sama jantung dimasukin dua. Cuma jeda satu bulan, langsung pasang ring sekali dua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Inginku dibenci olehmu agar kenangan manis terus.